gede banget. Oh, oh. Tuh. Nah, ini lagi. Ini lagi. Oh, ombak datang. Tenang, guys. Aku baik, guys. Aku baik orangnya, guys. Aku baik. Coba lihat. Harus dapat. Oi, oi. Tuh. Wah, mantep. Samalah. Gak mungkin dia gitu. Oh iya. Oi. Nih. Halo teman-teman, hari ini tuh lagi surut lagi dan sekarang saya sudah ada di Pantai Pangandaran, yaitu di Bantimandi. Coba lihat, saya nemu ini bulu babi ya, tapi ini nggak terlalu besar, jadi saya nggak ambil. Sebenarnya sih ini juga boleh ya, cuma kita nyarinya yang besar aja. Ini terlalu sedikit dia punya telur. Tapi kalau kalian penasaran, kita akan coba buka ini ya. Dan kalian akan tahu gimana cara ini apa? Itu telur bulu babi. Nah, jadi gini ya. Coba ini si telurnya itu enak banget. Oh. Nah, jadi kalian kalau mau nyari di sini, carinya yang besar. Berhubung saya baru cuma nemu satu doang di sini. Akan kasih tahu sama kalian semua. Nah, oke, aku akan cuci bulu ini. Nih, ini adalah telurnya. Ya. Dan ini tuh enak banget. Ini juga bisa langsung dimakan. Kalau di atas ini besarnya itu lebih besar lagi si telurnya. Nah, biasanya kita ambil telurnya terus kita kumpulin. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi ke sebelah sana ya. Untuk mencari kerang-kerang yang ada di pantai. Kalau kemarin saya dapat kerang mata lembu cukup lumayan banyak. Si ember ini penuh, terus di tas juga penuh. Pokoknya kalian ikuti terus vlognya Kibo untuk berburu kerang laut yang ada di Pantai Pangandaran. Teman-teman, saya akan record suara saya karena tadi di pantai itu anginnya sangat kencang sekali, dan ini sekarang saya lagi ambil kerang ogong, tapi di sini ada
kerang tambikil. Nah, yang saya congkel ini adalah kerang tambikil ya. Dan ini itu daging semua. Jadi kalau kalian nanti dapat kerang ini, kalian bisa diambil dan bisa dimakan juga. Dan sekarang kita akan melanjutkan petualangan seru ini berburu kerang di saat air laut surut. Oh ya teman-teman, Pangandaran kan kota wisata, jadi buat kalian kalau mau liburan pas waktu air laut surut itu, jadi kalian bisa liburan sambil mencari kerang laut. Oke teman-teman, kita lanjut perburuan mencari kerang laut di saat air laut surut. Ini aku nemuin tripang hitam. Ini adalah tripang hitam. Oh, ini tadi pas aku pegang itu dia ngencingin muka aku ya. Nah, ini wujud tripang hitam. Dan untuk kerang mata lembunya aku belum dapat banyak, baru dapat segini. Tapi kita akan menunggu sampai air lautnya itu surut bagus banget dan nanti kita akan. Oke teman-teman, kayaknya kita harus nunggu waktu 1 jaman lah untuk menunggu surutnya bagus banget. Dan ini kurang bagus ya surutnya, jadi kita harus nunggu dulu. Mungkin vlognya sampai di sini karena Kibo juga dapat kerang-kerang juga terlalu banyak juga karena masih berair. Dan tadi Kibo dapat ini kepiting batu. Ini nggak tahu ya bisa dimakan. Kalian kasih tahu Ibu, terus tulis di kolom komentar. Nanti kalau memang ini bisa dimakan, Ibu pingin nyobain berburu kepiting batu. Soalnya kalau air surut di sini tuh banyak banget kepiting batu. Ya udah teman-teman, pokoknya kita